kandungan protein penting pada ASI yaitu whey dan casein. ASI sendiri memiliki kandungan whey yang lebih tinggi dibanding susu formula. Sementara untuk kandungan caseinnya lebih rendah jika dibandingkan pada susu formula. Selain itu, kandungan lainnya yang terdapat pada ASI adalah air, di mana terdapat 87,5% air pada ASI. Oleh karena itu, pada masa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi tidak perlu diberi minuman maupun makanan lain. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Rapolo Manik, mengatakan kandungan protein dan asupan gizi lainnya pada ASI sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, pemberian ASI secara eksklusif juga akan membentuk kedekatan emosional ibu dan bayi. Jadi barang makanan itu dia tidak setiap saat ada dan itu hanya diproduksi oleh manusia. Jadi nutrisi-nutrisi penting yang dari ASI itu tidak diperoleh saat masih bayi. Jadi bayinya rugi karena makanan itu kan tidak setiap saat ada dan mengandung zat gizi yang luar biasa. Jadi ya rugi dia. Rugi dalam pertumbuhan, rugi dalam daya tahan, kemudian dari sisi intelijensi pun itu sangat berkurang. Dan kerugian satu yang lain lagi adalah ikatan, bonding. Bonding antara ikatan ibu dan si bayi. Nah, perasaan kasih sayang ibu pun tidak sekuat kalau diberikan dengan ASI. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi di samping itu, keuntungan lainnya yang ada pada ASI yaitu memiliki zat-zat gizi yang lengkap seperti lemak, protein, vitamin yang mudah dicerna dan diserap secara efisien oleh tubuh bayi. Rapolo menambahkan, keuntungan menyusui lainnya adalah membantu bonding dan perkembangan bayi, membantu menunda kehamilan baru, melindungi kesehatan ibu, dan tentunya ibu tidak perlu mengeluarkan biaya banyak hanya untuk susu formula. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.